Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan unboxing untuk gantungan baju. Gantungan baju ini kita beli untuk menampung pakaian yang udah jadi, gamis yang udah jadi. Ini garment rack, ada 4 roda dan 1 pipa aja untuk menggantung 1 gelas baju. Ini tingginya 95 sampai 165 cm, panjangnya 81, lebarnya 44, panjang kaki sama lebar kaki. Ini tinggi tiang 95 sampai 165 cm, bisa diatur ketinggiannya. Warnanya coklat, made in Taiwan. Ini dari Informa Garment Rack. Oke, kita buka aja. Dalamannya seperti apa? Ini baut. Ini kaki, ini tiangnya, ada 3 tiang. Ini penguat kakinya. Ini yang atas rodanya. Ini untuk pemegang, sama ini untuk pengatas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bungkus garment rack. Nah, kenapa kita pilih model ini? Karena di Informa itu banyak model. Karena memang kakinya itu besi. Semua material dari besi. Ini besi semua. Besi semua. Nah, ini yang plastik itu adalah holdernya sama roda. Sengaja kami pilih yang besi semua, dan kami sarankan untuk sobat semua memilih yang besi semua, karena di sana banyak pilihan kakinya itu plastik. Kalau kakinya plastik, frame kaki plastik, lama-lama dia akan getas dan rusak, Anda nggak bisa ganti lagi. Tapi kalau mau tahan lama, frame kaki harusnya besi semua. Kalau roda plastik nggak masalah, karena ini banyak di pasaran. Anda bisa beli di mana aja ini, di toko bangunan ada. Jadi kalau rusak, Anda tinggal ganti rodanya aja. Frame-nya, semua rangka masih kuat, masih bisa dipakai. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk merangkai rack
gantungan ini. Jadi pertama-tama kita buka ini dulu. Terus ini bautnya. Anda tidak perlu lagi alat tambahan karena di sini sudah disediakan untuk kunci L, kunci untuk mengencangkan bautnya. Kita buka dulu. Ini kunci L ya. Oke. Kita lepas semua plastiknya. Oke. Udah kelihatan semua. Jadi kita rangkai kakinya dulu. Ini rodanya. Kita bisa pasang rodanya. Ini kita bisa pasang rodanya dengan ini. Kita ini dulu. Nah, ini pasangkan di sini. Cari pipa yang sependek 30 cm ini yang ada 2 lubang. Terus ada 3 lubang di bawahnya. Itu. Nah, Anda masukkan ini di salah satu lubang paling pinggir. Ini ada bautnya, tinggal Anda kencangkan ini. Kemudian kita ambil satunya lagi. Ini juga sudah disediakan kunci pas untuk mengencangkan mur ini, mur roda ini. Ya, kencang, ada satu. Ini kencangnya juga. Juga kencangin, ada juga. Baru kemudian kita taruh kanan kiri sini, pasang ininya, pasang rangka bawahnya. Perhatikan ini ada lubang di sini, di rodanya ini ada lubang, ada dua. Satu sama sini, dua. Kita masukkan ini yang kecil ini ke lubangnya. Nah, seperti ini. Nanti ini ada baut ini dipak. Pasang bautnya yang kecil seperti ini, yang pendek. Pasang di sini. Langsung kencangin aja ini. Pakai kunci L. Ini kunci L ya. Kemudian yang kanan juga pasang sama. Sekarang gilirannya masang tiangnya. Ini ada model setengah lingkarannya. Ini yang dipasang di tiang sini. Nanti dari bawah Anda pasang ini baut yang panjang ini, sekitar
5 cm ini. Nah, pasang dari bawah pautnya. Maaf, jangan lupa, karena ini dari bawah harus dilengkapi ring ini. Ringnya udah dikasih bawaannya. Nah, sekarang ada perhatikan. Nah, udah mulai kelihatan kan? Tuh, udah mulai kelihatan. Oke, kemudian kita lanjutkan masang di ini. Pakai ini. Ini ada pengunci naik turun tiangnya. Ini ditekan aja sampai bawah, karena ini ada stoppernya, sampai mentok stopper. Oke, kemudian satu lagi. Ini ada, perhatikan ini. Nah, ini ada stoppernya nih. Nah, ini adalah hasilnya. Anda bisa perhatikan. Nah, ini untuk gantung jilbab. Ini ada pengaturnya, ketiganya bisa disetel dari sini. Oke. Semoga video ini menginspirasi bagi Anda yang membeli gantungan pakaian untuk display. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.